Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar lah. Okey. Lan, ini laluan dia lan eh. Lan tak masuk eh. Lan, ini kali pertama dia masuk ke sini. Okey guys. Kepada semua viewers-viewers kat dalam ni, hari ni kita parah dekat persinggahan Ayapin yang terletak dekat hujung Selangor guys. Daripada rumah aku datang ke sini memakan masa dalam sejam lebih, sejam 30 minit ke 40 minit. Lan sampai cakap tadi kau tak ada otak oi. Jauh. Dia bagi tahu aku tadi kau tak ada otak lah pergi jauh, para jauh-jauh nak buat macam mana sebab nak menghiburkan korang. 89 km. Ha. Bayangkan. 89 lebih kilometer guys. Okay guys, nak aku ceritakan tak berkenaan dengan tempat yang kita para sekarang ni? Terima kasih kak. Ada yang nak tahu cerita berkenaan dengan tempat kita para hari pada malam ni? Korang selamat masuk dan selamat keluar. Mungkin kita akan berpesan amin-amin. Apalah aku punya toslet ni. Kak, terima kasih kak. Mula rezeki kak. Nak. Okay. Tunggu arah cerita lah eh. Saya pun tak tahu sangat cerita dekat sini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tahulah berkenaan dengan Ayah Pin tu. Okay guys, assalamualaikum kepada semua viewers. Pada malam ni aku bawa korang secara live dekat kawasan, satu kawasan di dalam hutan. Ada bangunan ataupun rumah banglo yang terbengkalai. Ini adalah tempat persinggahan Ayapin yang telah dibuat pada tahun 1990-an geng. 19 berapa ya? Aku pun lupa. Sorry geng, aku dah terlupa sebab aku cerita hari tu. Aku ingat tapi sebab dah berapa hari tak buat kan, aku lupa. Tapi dalam tahun macam tu ditubuhkan. Lepas tu tanah ni tak didaftar under kerajaan government dan tempat ni telah diras geng. Jadi tempat ni memang terbengkalai kat sini. Tempat ni terbengkalai. Aku nak cerita berkenaan dengan Ayapin, takut jadi orang cakap cerita aib kan. Cerita je boleh, tak ada masalah. Kau lah cerita lan. So, aku macam bagi aku geng. Macam bagi aku, aku nak cerita berkenaan dengan Ayapin. Betul 1941. Betul 1941. Teruskan je cerita. Aku nak cerita berkenaan dengan Ayapin tapi tak ada. Aniza, terima kasih Aniza. Terima kasih. Tak ada aib ni. Ha? Cerita sejarah. Kau lah lan cerita lan kalau macam tu. Kau lah yang tahu, kau ceritalah. Kau tahu kan berkenaan sikit. Tak apa, kau cerita je yang sikit yang kau tahu. Okey tak? Tak, aku nak tanya korang semua dulu. Aku nak tanya korang semua dulu. Korang okey tak? Korang okey tak kalau kita orang cerita berkenaan dengan sejarah tempat persinggahan Ayapin? Pasal tempat persinggahan ni aku tak tahu lah. Ha. Tapi kalau pasal Ayapin aku tahu lah. Bagusnya Ayapin ni geng. Ha. Bagusnya Ayapin ni. Dia sebenarnya dia... Bagusnya adalah satunya dia boleh menyatukan semua bahasa, semua agama. Ialah kita Buddha, Islam, semua boleh bersatu disebabkan dia. Betul. Semua itu, boleh minum itu, air kaki dia. Itu yang kita ambil daripada segi yang positif lah. Daripada segi positif dia memang sangat bagus lah. Pengaruh. Dia punya pengaruh, dia punya vibe tu, aura dia tu lain geng. Aura dia lain. Disampaikan orang-orang yang berlainan agama boleh bersatu. Untuk yang Lan cakap tadi tu. Pengaruh dia lain macam. Pengaruh dia lain geng. Pengaruh dia memang lain. Pembawaan dia lain. Pembawaan dia lain. Okay. Dia mengaku ada kerajaan langit guys. Dia ada kerajaan. Dia ada kerajaan langit. Okay. Nama sebenar Ayapin adalah Arifin bin Muhammad. Nama betul dia Arifin bin Muhammad. Tapi nama singkatan dia Ayapin. Orang panggil Ayapin. Dia salah seorang orang yang mengamalkan ajaran sesat geng. Mungkin dia mempelajari atau mendalami ilmu agama yang terlalu dalam. Sampaikan apa yang dia pelajari tu memakan diri sendiri. Aku nak cerita lagi lanjut geng. Aku takut terbuka aib orang geng. Sebab aku tak tahu Ayapin sekarang masih hidup ataupun dah meninggal dunia. Siapa yang tahu? Dia dah mati dah. Dah meninggal dunia lah. Dah meninggal dunia. Aku sendiri kurang pasti geng. Kalau korang tahu alam di sebalik mata dia lah. Alam di sebalik mata. Ayapin. Yang isteri dia ramai tu, kau ceritalah Lan.
Isteri dia memang ramai. Isteri dia memang ramai. Tapi cakap dengan korang, Ayah P ni orang sampai satu tahap taksub dengan dia punya pengaruh. Hmm. Sampaikan Ayah P ni dia punya nafsu dia ni bernafsu geng sebenarnya. Dia adalah manusia biasa yang mempunyai nafsu. Andai kata hari ni kau ada pengikar ni, hari ni kau menjadi pengikut baru, kau janganlah bawa bini kau. Dengar. Dengar tak? Tak, masa kau tengah bercerita. Dengar. Oh, gitu pun suara dia. Cuba senyap sekejap. Dengar. Kejap, geng. Senyap, kejap. Astaghfirullah. Kau dengar. Macam dia welcome kita lah, Lan. Okey, geng. Tanpa banyak cerita, tanpa lengah-lengahkan masa, kita pasak dulu. Okey? Kita pasak dulu, geng. Ui, jadi pening weh aku. Ya. Yeah. Okey guys, sebelum kita mulakan aktiviti paranormal kita malam ni, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kepada kedua bapa kita, kepada adik-adik kita, sahabat-sahabat, orang-orang terdahulu, para-para nabi, para-para rasul dan seluruh muslimin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allah. Wei, dengar wei. Bismillah. Tak, dari tadi ada bunyi-bunyi ni. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, la ilaha illallah. Sekejap, aku matikan pot dulu. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ui, lain macam lah. Geng, kita orang betul-betul berada dekat dalam hutan tu, geng. Kita berada dekat dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ui, lain macam lah. Kenapa, ya? Tak, belum masuk lagi, geng. Lain, perasaan ni lain. Wah, akbar. Tak masuk lagi, weh. Lain dah perasaan. Wah, akbar. Kau okey tak, Lan? Kau okey tak? EMF dengan kau ke? Cuba kau try EMF. Cuba try dulu, EMF. Try, cuba. Cuba EMF tu, kau tengok macam mana. Hai, lampu ni, lampu. Tak, bunyikan. Tekan sekali. Allahu Akbar. Woi. Astaghfirullahaladzim. Naik, woi, temperature merah. Allahu Akbar. Terus pergi depan tengok. Subhanallah, la ilaha illallah. 72, Lan. Woi, panas, woi, ras. Woi, 80, woi. Astaghfirullahaladzim. Woi, panas weh. Matikan. Overload. Matikan overload. Allahu Akbar. Lain macam aura ni. Kau tak rasa panas weh? Rasa, Lan. Woi. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lan. Dengar, Lan. Allahu Akbar. Tak masuk lagi weh, pergi tempat malam tu.
Tak masuk lagi pergi tempat malam tu. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Weh, lain weh, geng. Kau tak rasa lain, Elan? Lain weh, aura dia, geng. Lain weh, rasa dia, aura dia. Lain dia, geng. Lain dia, Ran. Weh, apa tu? Woi! Woi, woi! Allahu akbar. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Woi, lan 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 lan. Kau kira? Woi, gila weh. Lan, kau kira? Woi. Kau pun hutang kau. Woi, 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 woi. Lan lan lan, kau kira weh. Weh, nanti lain. Allahu akbar. Kau kia. Weh, seluruh pun tidak, weh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak tahu tempat ni. Allahu akbar. Tak masalah di awal-awal ni, weh. Aku ingat pokok. Aku ingat pokok lama gila aku tenung benda tu, weh. Hoish, gila. Macam mana ni, weh? Lan. Okey, aku tahu. Aku tahu kita, kau lemah semangat. Aku pun lemah semangat. Geng, benda ni awal-awal, geng. Awal-awal. Terlalu awal. Terlalu awal sangat, guys. Awal gila, geng. Dia macam... dia mematahkan semangat kita, geng. Ikutkan aku ni pun... weh, lemas, geng. Lemau. Rasa macam patah semangat. Betul tak kan? Tahu nak, aku dah tak tahu nak cakap apa dah ni weh. Tempat ni gila. Gila weh tempat ni weh. Tempat apa geng tuan bagi ni? Allah Akbar. Weh, saya tak pernah rasa macam ni sekali geng. Bismillah. Jelas gila, jelas. Sejelas-jelas ni. Allah Akbar. Tak apa lah, kita kuatkan semangat lah, boleh? Tak apa, paksa je. Boleh? Sekejap. Kita paksa. Istighfar, selawat. Boleh. Boleh lah eh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Sebab memandangkan kita orang dah sampai, kita orang kena teruskan juga. Kalau betul lah benda ni ingin mematahkan semangat kita untuk teruskan, tak apa, kita cuba sedaya upaya kita untuk terus ke depan. Tak apa lah, kita teruskan istighfar selawat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang korang takkan rekod, geng. Memang takkan ada yang rekod. Sebabkan kita orang... Kita baru start. Geng, baru start. Baru nak masuk ke dalam. Baru nak masuk ke dalam ni, Lan. Cerita ni sekarang ni, kita orang dah nampak benda tu. Allahu Akbar. Lan, slow-slow. Bilis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kepada kalian-kalian yang berada di sini. Sebentar tadi aku telah melihat keberadaan kalian.
engkau jin mukmin ataupun engkau jin fasik, ya ma'syaral jin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina. Lain masalah ni. Nafas kau okey tak? Nafas aku tak okey ni. Hasan, kau terus sangat. Tak okay. benda tu. Kenapa weh? Okey ah. Tak, dia macam dah letih dah ni. Kau tak rasa benda tu tarik kita punya? Ha? Aku dengar boleh ketawa ni. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kalau kau jin Islam, saud salamku ya jin. Burung ke? Geng, gentle. Ini aku bagi tahu korang gentle, geng. Betul-betul benda tu terbang. Laju gila, wey. Benda tu terbang, na'udzubillah, subhanallah. Lan, dengar. Bunyi apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah, wey. Ya, bangsa-bangsa jin. Wahai penghuni-penghuni yang berada di kawasan ini. Allahu Akbar. Datang aku berdua datang kemari sebagai khalifah. Lagilan, bagilan. Datang sebagai cucu cicit anak Adam. Bagilan, bagilan. Datang sekadar untuk merungkai, bukan untuk mencabar, bukan untuk berdamping dengan kau, ya jin. Allahu Akbar. Wujudkan. Lan, kau dengar? Kau dengar? Perdengarkan lagi. Dengan suara kau, ya jin. Allahu Akbar. Ada gelap, ada. Geng, inilah tempat yang laluan hari tu aku masuk ke dalam dengan kereta. Tapi hari ni aku parking keluar sikit disebabkan benda ni yang buat calahkan bodi kereta, geng. Jadi aku tak menggunakan kereta, masuk terus ke dalam. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Apa tu? Wuih, dia ke atas. Lan, ada ke atas tadi. Mana kau? Benda yang sama tapi ke atas. Dia meninggik tadi. Lan. Lan, aku nampak benda yang sama tadi, Lan, ke atas. Allahu Akbar, cepat dia. Mana dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wahai jin yang berada di sini. Perlihatkan, wujudkan dirimu. Apapun diri kalian yang berada sini, perdengarkan apapun Lan, Lan, dia memang ada kat, dia memang ada kat sini. EMF, EMF, try EMF. Tak boleh EMF, terus EMF. Uyuh, berat weh kat sini weh. Allahu Akbar. Allah Akbar. Belah kanan ni, geng. Belah kanan saya. Merah, weh. Allah Akbar. Ush. Dia naik, dia turun, Lan. Dia naik, dia turun dekat sini. Allahu Akbar. Matikan. Tak payah mesti aku pegang. Lagi.
Okay, santai. Santai. Lagi berwujudkan lagi apapun. Santai. Apapun kalian yang berada di sini. Lan. Ini baru kat luar tau. Ini baru kat luar, Lan. Kita belum masuk pergi dalam lagi. Guys. Sekarang kita baru berada kat luar. Okey, geng. Kita punya matlamat. Kita akan masuk. Eh, kau kenapa? Kau dengar orang ketawa. Dengar. Daripada belakang ke? Dengarkan lagi suara kau. Siapa yang gelak? Siapa yang gelak? Oh, ya Allah. Bodoh punya handphone. Aku tertekan pula ni orang tepuk tangan. Mana handphone aku kat? Asal kabur ni? Asal aku tiba-tiba kabur ni? Aku tertekan weh. Aku nak tengok kat bawah tu. Tak boleh jadi diri aku sendiri kat sini. Asal? Tahu, rasa lain macam ni. Begitu teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, aku lap kamera sekejap. Geng, audio aku okey tak? Depan mana, Tun? Tak nampak apa-apa ni, Tun. Audio okey tak, guys? Kalau nampak, dah boleh nampak dah. Lan, sini Lan. Tempat dia yang kita nak pergi ke atas, geng. Aku belum bawa Lan pergi atas lagi, geng. Shh, shh, shh. Dengar, dengar. Weh, dengar, weh. Apa, weh? Bunyi tolong, weh. Dengar. Ya, betul, Kiril. Macam ramai oh benda ni.